Halo semua sahabat channel kenalan kita, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview channel YouTube dari seorang YouTuber yang bernama Ajis Rahman. Izin ya mas untuk mereview tentang channel anda. Ajis Rahman telah mengupload video sebanyak 406 video dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 49.700 subscriber. Dan untuk video view-nya, channel Ajis Nur Rahman ini telah ditonton sebanyak 79.184.000. Dan untuk countrynya, channel ini mencantumkan ID atau Indonesia. Dan untuk tipe channelnya menggunakan people atau perseorangan. Dan channel ini pertama kali dibangun untuk kalian ketahui, yaitu tanggal 19 Maret tahun 2020. So pasti channel ini sudah berusia kurang lebih 2 tahun lamanya. Sama dong dengan channel saya. Tapi channel saya belum berkembang seperti channel beliau ini. Dan untuk nilai total grade-nya, channel ini mendapatkan nilai B. Dan untuk ranking social blade-nya, channel ini mendapatkan sebanyak 81.591. Dan untuk ranking subscriber-nya, channel ini mendapatkan sebanyak 1.757. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 120.727. Dan untuk ranking country-nya tentu saja di Indonesia ya para pemirsa, menduduki peringkat 903. Begitu juga dengan ranking people-nya, menduduki peringkat 1167, dan ini pun tentunya berasal dari Indonesia juga. Dan next, mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 20.000 subscriber dan mengalami penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 41,2%. Dan next, langsung saja kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu, apakah mengalami penurunan juga atau mengalami peningkatan. Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 4.956.000 dan tentu saja mengalami penurunan juga dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 37,4%. Tidak apa-apa, mungkin di lain waktu akan mendapatkan peningkatan-peningkatan yang lebih maksimal dan banyak lagi di waktu-waktu bulan-bulan yang akan datang. Next, mari kita lihat untuk estimasi gaji bulanan dan tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel ini. Dan untuk estimasi gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $1.200 dan langsung naik drastis menjadi $19.800. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $14.900 dan langsung naik drastis juga menjadi $237.900. Dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel YouTube ini, saya mengundang Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya, terutama bagi pemilik akun yang sedang saya review ini.
Ayo Mas, tekan tombol subscribe-nya buat channel kenalan kita agar channel ini bisa berkembang. Halo sahabat channel kenalan kita, kali ini channel kenalan kita akan menghitung total gaji bulanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Begitu juga dengan gaji tahunan yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube Ajis Nur Rahman. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kenalan kita bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah sukses, begitu juga dengan channel yang sedang kita review ini. Dan next, langsung saja kita kalikan bersama-sama total gaji bulanan yang terendah yang didapatkan oleh channel ini. Dan untuk gaji bulanan yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $1.200. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak Rp17.400.000. Dan next, langsung saja kita kalikan juga untuk total gaji bulanannya yang tertinggi. Dan untuk total gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $19.800. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang sangat luar biasa. Mari kita kalikan bersama-sama. Dan ternyata untuk total gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak Rp287.100.000. Cukup banyak kan para pemirsa? Dan next, mari kita kalikan langsung untuk total gaji tahunannya yang terendah agar kita semua tidak penasaran. Dan untuk total gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $14.900. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak Rp216.050.000. Dan tanpa menunggu waktu lama, mari kita kalikan untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Dan untuk gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $237.900. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak Rp3.449.550.000. Jangan lupa tombol subscribe.